Wah, cepat tengok ni. Si nampak macam ikan kan? Tengok, saya boleh berenang mengotor. Saya pun boleh buat dah. Hei, Tomo, janganlah buang angin kat sini. Hei, Tomo, janganlah cemakai laut ni. Tengok sana tu. Itu apa yang Profesor cakap kan? Wah. Hey. Wah. 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 Suara siapa, tolonglah saya. Suara siapa tu? Saya di sini. Di sini. Semua mana sini? Ada tersepit belakang ni. Hah? Dia apa? Tersepit? Hai kawan, kami pasukan pengembara Dino. Apa yang boleh kami bantu awak? Tolong keluarkan saya dari sini. Tanduk saya tersangkut. Kejap, ya. Aduh. Baguslah. Mesti awak rasa lega, kan? Oh, terima kasih, ya. Nasib kamu ada. Nama saya Treehorn. Hai, Vicky, Danny Rex dan Tomo itu Pink. Tapi, apa awak buat kat sini? Awak mengembara juga ke? Taklah. Saya telah dibawa ombak hingga ke sini. Ha? Oh. Awak tentu rasa takut, kan? Saya rasa takut sangat sebab saya dah sesat. Profesor, Profesor, kami perlu bantuan. Vicky, apa yang dah jadi? Treehorn sesat dan tak boleh balik. Dia tak boleh balik? Tapi, siapa Treehorn tu? Inilah Treehorn. Kami baru saja kenal. Oh, itu ialah seekor Walliserops. Walliserops? Hmm. D2, tolong keluarkan encyclopedia Dino. Inilah Trilobite dan ia ialah sejenis anthropod yang wujud di zaman Paleozoic. Oh, jadi Treehorn ni dinosaur lah. Bukan, Tomo. Ia sejenis Trilobite iaitu Walliserops. Kamu nampak tak tanduk dia tu? Dan saya boleh gulungkan badan macam ni. Trilobite boleh gulungkan badannya dan melindungi dirinya sendiri. Maknanya badan dia berduri dan dia ada tanduk. Macam tu. Dan ada banyak jenis trilobite. Bukankah awak cakap yang dia sesat? Betul. Ah, sekarang saya dah ingat. Sebenarnya saya terjatuh dari atas tebing tu. Apa kata kalau sehatlah dia balik? Bagus tu. Baguslah, sebab Vicky perenang yang hebat. Saya pergi dulu, ya. Rasanya itu rumah saya. Ya ke? Mari kita pergi tengok. Kan semua, ni rumah Treehorn ke? Bukan. Ini rumah kami bertiga. Siapa Treehorn? Itu ke? Menakutkan aja. Tak baiklah. Mungkin dia pelik tapi dia baik. Wah, hebatnya tanduk di atas kepala awak. Awak cubalah pegang. Jangan pegang. Ia bahaya. Ia bahaya. Tak bahaya pun. Janganlah, Rob. Rupa dia nampak macam pelik je. Mari kita pergi makan kat tempat lain, ya? Tak nak. Saya nak main dengan Treehorn di sini. Saya lebih tua. Kena ikut cakap saya. Kalau awak nak tahu, Treehorn pun spesies macam awak. Tak, tak sama. Ini rumah kami. Pergi tempat lain. Macam mana? Awak masih tak boleh ingat rumah awak lagi? Maafkan saya. Saya betul-betul lupa. Saya rindu mak, ayah, abang dan kakak. Janganlah risau sebab pengembara Dino akan tolong awak. Betul ke? Rex, Tomo, Pink, kamu boleh tolong carikan rumah Treehorn tak? Mestilah boleh. Mari kita tanya Tribolat yang lain. Kami masih tak jumpa Tribolat yang sama dengan Treehorn. Tapi jangan risau. Kita mesti akan jumpa mereka. Terima kasih, ya semua. Sementara tu kita tunggu saja di sini. Hai, semua. Awaklah yang kami jumpa tadi, kan? Boleh saya tengok tanduk awak sekali lagi? Lemaklah. Tanduk ni awak gunakan untuk buat apa? Kalau saya diserang sesuatu, saya akan buat macam ni untuk lindungi diri saya. Buat apa lagi? Lagi. Saya juga boleh mengorek lubang. Apa pun tak nampak. Mana awak semua? Alamak! Awak tak apa-apa ke? Saya tercucuk awak ke? Sakit. Kenapa ni? Apa dah jadi, Rob? Masa kami bermain tadi, Treehorn tercucuk saya dengan tanduk dia. Awak patut lebih berhati-hati. Awak faham tak? Saya minta maaf. Tak apalah. Cuma lain kali hati-hati, ya?
Vicky, huh? Saya dah berjaya jumpa keluarga Trihon. Ya ke? Di mana tu? Hah? Semua ada di sana tu. Hmm, ada. Cepatlah datang sini. Trihon, mari kita pergi. Saya mesti pergi sekarang. Minta maaf sebab tercucuk awak. Selamat jalan, Trihon. Vicky, tengok kat depan tu ada pusaran angin. Tolong saya! Tolong saya! Macam mana ni? Itu arus angin kuat. Tolong! Nampaknya benda tu sedang menuju ke arah kita. Jatuh! Pegang kuat! Jangan hancur! Tahan! Tahan! Nasibnya kita tak apa-apa. Vicky, awak tak apa-apa? Profesor, ada arus deras baru melepasi kami. Ada satu ribut bawah laut menuju ke arah awak sekarang. Ribut tu sedang menuju ke rumah Rob. Profesor, ribut tu sedang menuju ke rumah Tripoli. Habislah mereka akan dihanyutkan. Mari kita tolong mereka. Hati-hati semua. Baik. Pink, kuasa hijau. Betul tak? Kuasa merah jambu, betul tak? Bomo, kuasa biru, betul tak? Rex, kuasa merah, bertukar. Jangan keluar dan pergi mana-mana tau. Duduk dalam rumah. Jangan keluar rumah selagi ribut belum reda. Awak semua mesti beredar. Ada ribut besar menuju ke sini. Tapi kalau kami pergi sekarang, kami akan dibawa oleh arus yang deras. Alamak, dia dah sampai ke sini. Walaupun kita masih lindungi keluarga Tripoli. Hati-hati semua. Pergi tinggalkan tempat itu sekarang. Dah tak ada masa. Macam mana agaknya rupa ribut? Saya nak tengoklah. Saya pun nak tengok. Saya pun sama. Hati-hati! Saya selamatkan mereka. Terima kasih, Vicky. Dah selamat. Terima kasih. Alamak, semuanya dah terpisah. Saya dapat awak. Mak, ayah! Saya akan pasangkan jaring. Tolong! Saya cuba pula. Cangkuk berkuasa. Vicky, tolong bawa saya dekat dengan Rob. Saya nak tangkap dia. Baik. Capai dah pegang tanduk saya ni cepat. Hati-hati. Alamak, Rob dan Trihon dah hilang. Vicky, saya ada di sini. Mana? Lah. Mana? Di bawah ni. Nasib baik awak dah selamat. Wah, semua tak apa-apa. Ribut dah pergi. Baguslah kamu semua dah selamat. Kamu dah selamatkan kami tadi, Trihon. Terima kasih banyak. Maafkan kami tentang sebelum ini. Tanduk awak tu memang hebat. Terima kasih. Tapi sebenarnya semuanya sebab pengembara Dino. Datang lagi ya, Trihon. Ya, jangan lupa ya, Trihon. Saya janji takkan lupa.